Perfect. Halo guys, jumpa lagi dan bertemu lagi bersama gue Tono Hartono. Yap, seperti biasa di video kali ini gue akan bahas dan share lagi ke kalian bagaimana sih caranya untuk bisa membuat epic opening trailer di HP Android. Nah, caranya mudah dan simpel banget teman-teman. Kalian hanya membutuhkan dua aplikasi Android saja, yaitu yang pertama adalah aplikasi Pixel Lab untuk mengedit font kalian, dan aplikasi yang kedua yaitu aplikasi KineMaster, jelas itu untuk mengedit videonya. Nah, sedikit wawasan dulu kepada kalian bahwa trailer adalah istilah umum dalam dunia perfilman yang merujuk kepada upaya promosi sebuah film yang akan segera tayang melalui sebuah video. Nah, trailer opening film juga berisi potongan adegan-adegan yang terpilih dari keseluruhan film. Panjang dari sebuah opening trailer lebih dari kurang 2-3 menit saja. Dan trailer pertama kali dikenal pada tahun 1913 untuk mempromosikan sebuah film. Nah, trailer ini memuat sebuah plot inti cerita dalam film, termasuk pemeran, produser, dan distributor juga, dan lain-lain. Nah, oke, tak usah lama-lama, langsung aja deh kita ke tempat aplikasi Pixel Lab-nya. Nah, sebelum kita mengedit di aplikasi KineMaster, kita buka dahulu aplikasi Pixel Lab-nya. So, langsung aja di sini kalian tinggal buat project baru. Yang pertama, kita klik tanda kotak yang ada di bawah ini. Setelah itu, kita pilih ke image size yang ini. Kita pilih ke custom, misalkan aja kita pilih ke YouTube thumbnail seperti ini. Setelah itu, kita klik OK. Nah, yang new tag ini kita hapus saja. Caranya kita klik dua kali, lalu kita ubah sesuai dengan nama kalian aja. Whatever, terserah kalian. Setelah itu, kita klik OK. Nah, so langsung aja di sini kita gulir ke dan kita klik tanda A yang di bawah ini. Setelah itu kita gulir ke menu font yang ini. Kita klik. Lalu kita di sini pilih ke My Font, dan nah, bagi kalian yang ingin mencari font seperti ini, kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini. Setelah itu kita klik OK. Di sini kalian tinggal atur aja sedemikian rupa, dan kita kita pilih ke size yang ini, kita klik. Lalu kita atur aja hingga pas seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu, misalkan aja seperti ini, setelah itu kita klik centang. Lalu kita pilih ke relative position. Kita gulir, lalu kita klik. Lalu kita tekan yang tengah semua seperti ini, setelah itu kita klik checklist. So, langsung aja di sini kalian tinggal klik tanda plus yang ada di atas ini. Setelah itu kita pilih ke shape yang ini. Nah, di sini kita ubah aja yang persegi panjang seperti ini. Lalu kita ubah warnanya menjadi seperti ini, yang warna hitam. Setelah itu kita klik checklist. Yang ini kalian tinggal perbesar aja seperti ini, karena ini akan mengukur warna font kalian, teman-teman. Nah, setelah itu kita klik tanda layar yang ada di atas ini. Setelah itu yang kotak yang ini kita kebawahkan aja seperti ini. Setelah itu kita klik checklist. Nah, yang ini kita kunci saja agar tidak goyang. Kita klik aja layar yang ada di atas ini. Setelah itu kita pilih ke tanda gembok agar tidak goyang saat diedit, teman-teman. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kalian tinggal tanda yang layar ini kita klik, lalu kita kuncinya hilangkan aja seperti ini. Nah, langsung aja di sini kita atur warna angelnya atau warna shadownya, lalu kalian tinggal gulir aja ke menu emboss yang ini, teman-teman. Nah, kita klik yang ini, setelah itu kita enablekan seperti ini. Nah, yang intensitinya yang ini kita fullkan aja sampai 100 seperti ini. Ambient light sama specular hardness kalian tinggal ubah sesuai dengan selera kalian juga. Nah, mungkin seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita ke atas lagi, lalu kita pilih ke light angel. Kalian tinggal atur seperti ini mungkin sesuai dengan selera kalian. Setelah itu kita klik checklist. Lalu di sini kita klik shadow, lalu di sini kita enablekan. Opacity-nya mungkin kalian sedikit saja, teman-teman. Kira-kira sampai 20% sini. Setelah itu kita klik checklist. Setelah saja di sini kita kunci lagi. Caranya kita klik layer yang ada di atas ini. Setelah itu kita kunci fontnya agar tidak goyang. Nah, sebelum dikunci kalian tinggal copy saja. Caranya kita gulir aja ke menu yang copy yang ini, teman-teman. Nah, yang ini. Lalu yang ini kita copy aja yang ini. Nah, setelah itu kita kunci yang ini. Nah, yang ini kita ubah aja, misalkan aja seperti ini, teman-teman. Itu sesuai dengan selera kalian. Misalkan aja seperti ini, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita ubah lagi fontnya. Caranya kita klik tanda font. Lalu kita pilih ke My Font yang ini. Ini sesuai dengan selera kalian, kalian ingin memakai font yang mana. Sebagai contoh, gue pilih yang America Captain, setelah itu kita klik OK. Ini kita zoom aja, teman-teman, caranya kita klik tanda kaca pembesar yang ini, setelah itu kita paskan di tempat yang di tengah seperti ini. Setelah itu kita gulir ke menu spacing,
lalu kita atur sesuai dengan selera kalian. Setelah itu kita klik checklist. Nah ini kita perkecil, caranya kita klik tanda sizing ini, setelah itu kita kurangkan aja seperti ini teman-teman. Nah mungkin seperti ini cukup. Setelah itu kita tempatkan di tengah seperti ini. Nah caranya agar lebih rapi, kita pilih relative position, lalu kita yang tengah ini kita samakan aja seperti ini teman-teman. Nah misalkan seperti ini, setelah itu kita klik checklist. Nah maka hasilnya bakalan seperti ini. Nah sesudah itu kalian tinggal save aja. Lalu di sini kalian sebelum di save, kalian yang tanda yang hitam ini kita hapus aja seperti ini. Nah setelah itu kita tanda kotak yang ini kita klik yang ada di bawah. Setelah itu kita pilih ke transparan seperti ini. Setelah itu kita save, caranya kita klik tanda share yang ada di atas ini. Setelah itu kita save to gallery. Nah maka otomatis font yang ini kalian sudah tersimpan. Setelah saja di sini kalian tinggal ubah lagi font yang ini, kita klik dua kali lalu kita ubah seperti ini sesuai dengan selera kalian, kata-katanya ingin seperti apa. Misalkan aja sebagai contoh gue pilih yang ini. Setelah itu kita klik OK. Lalu di sini kita klik tanda A yang dari bawah ini lagi, lalu kita pilih ke relative position yang ini. Setelah itu yang present yang ini kita ubah lagi, caranya kita klik lagi dua kali sesuai dengan selera kalian. Setelah itu kita klik OK. Nah, so langsung aja di sini kita klik save lagi. Caranya kita klik tanda share yang ada di atas ini. Setelah itu kita save to gallery lagi. So langsung aja di sini kita ubah lagi kata-kata apa selanjutnya sesuai dengan selera kalian. Nah, yang ini juga sama kita ubah. Setelah itu kita klik OK. So, langsung aja di sini kita pilih ke relative position yang ini. Setelah itu kita klik checklist. Yang ini juga sama. So, langsung aja di sini kita save, caranya sama seperti tadi. Seperti ini, save to gallery. Dan oke, kita ngeditnya sudah selesai dan kita akan buka aplikasi KineMaster-nya. Nah oke, kita sekarang sudah berada di aplikasi KineMaster. So, langsung aja di sini kalian tinggal lanjutkan project-nya. Caranya kita klik tanda plus yang ada di samping ini. Setelah itu kita pilih aspek ratio yang 16 banding 9 yang ini. Setelah itu kalian tinggal pilih media, lalu kita pilih masukkan video seperti ini teman-teman. Nah bagi kalian yang ingin carinya, kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini. Nah setelah itu kita pilih ke lapisan, lalu kita pilih ke media. Masukkan aja pixelab yang tadi kalian buat teman-teman. Setelah itu kita klik checklist. Nah, langsung aja di sini kita yang ini kita geser aja ke kanan seperti ini. Nah, lalu di sini kita klik font kalian, lalu kita pilih ke animasi masuk, lalu kita pilih memudar seperti ini. Kalian tinggal pilih saja sesuai dengan selera kalian. Tapi di sini gue rekomendasikan kita pilih turunkan seperti ini. Kita pilih yang 1 detik kecepatan videonya, setelah itu kita pilih ke kembali, lalu kita pilih ke animasi keluar. Di sini kalian tinggal pilih lagi turun seperti ini animasi keluarnya. Setelah itu kita klik checklist. Dan oke, kita putar ulang, maka hasilnya bakalan seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke, setelah itu langkah selanjutnya kalian tinggal masukkan aja kunci animasi teman-teman. Nah misalkan aja seperti ini. Di sini kita klik font teks kalian, lalu kita pilih tanda kunci yang ada di samping ini. Setelah itu kita pilih misalkan aja seperti ini. Nah di sini kita zoom aja videonya agar lebih detail saat mengedit. Di sini kita geser ke kanan seperti ini sedikit, setelah itu kita klik tanda plus tanda kuncinya, lalu kita kembalikan seperti ini. Nah yang ini fontnya kita perbesar aja seperti ini teman-teman. Nah itu kita, maka hasilnya bakalan seperti ini. Nah setelah itu kita gulir ke menu akhir seperti ini. Nah seperti ini, setelah itu kita klik tanda plus, lalu kita di sini kita geser lagi seperti ini. Nah di bagian sini langsung aja di sini kita klik tanda plus, lalu di sini kita perkecil seperti ini teman-teman. Setelah itu kita kembali, lalu kita perbesar sedikit seperti ini. Setelah itu kita klik checklist. Dan oke, hasilnya bakalan seperti ini teman-teman. Nah maka ada efek seperti
mendekat seperti itu, teman-teman. Nah, maka hasilnya bakalan seperti ini. So, langsung aja di sini kita klik, kita pendekkan aja, kita klik gunting lalu kita pilih pakai ke kanan seperti ini. Di sini langsung aja di sini kita klik lapisan lalu kita pilih media. Memasukkan aja font text kalian yang tadi kalian buat di aplikasi Pixel Lab tadi. Nah, misalkan aja sebagai contoh gue yang ini, lalu itu kita pilih animasi masuk lalu kita pilih ke turunkan seperti ini, teman-teman. Kita kembali lalu kita pilih ke animasi keluar, lalu kita pilih ke turunkan lagi seperti ini. Kita pilih 1 detik kecepatan videonya. Setelah itu kita klik checklist. So, langsung aja di sini kita kita pendekkan aja seperti ini. Sesuai dengan selera kalian. Nah, di bagian sini, teman-teman. Nah. So, langsung aja di sini kita klik font-nya lalu kita kasih animasi kunci lagi. Caranya kita klik tanda kunci yang ada di samping ini, setelah itu misalkan aja seperti ini. Nah, di sebelah sini kita klik tanda plus. Lalu kita geser ke sebelah kiri lalu kita perbesar aja zoom seperti ini. Nah, setelah itu kita gulir ke paling akhir. Nah, pasti bagian sini kita klik tanda plus lalu kita klik tanda plus lagi seperti ini. Nah, lalu di sini kita perkecil seperti ini, kita kembalikan lalu kita perbesar sedikit seperti ini. Nah, maka hasilnya bakalan seperti ini, teman-teman. Nah, maka ada efek seperti mendekat seperti itu. So, langsung aja di sini kita masukkan lagi. Kita klik lapisan lalu kita pilih media. Masukin aja kata-kata selanjutnya yang ingin dijadikan sebagai epic trailer nanti. So, langkah selanjutnya kita gulir lagi ke font kalian seperti ini. Setelah itu kita klik font kalian lalu kita gulir ke menu penyesuaian warna. Di sini kita kontras, kita fullkan aja seperti ini agar lebih terang intro kalian. Nah, yang ini juga sama, kita klik penyesuaian warna lalu kita full screen full kontrasnya seperti ini. Nah, yang ini juga sama, kita klik ke penyesuaian warna lalu kita fullkan aja kontrasnya seperti ini. Setelah itu kita klik checklist. So, langsung aja di sini kita akan memasukkan cahaya warna biru. Nah, misalkan aja di bagian sebelah sini kita klik lapisan lalu kita pilih media. Masukin aja cahaya biru seperti ini. Bagi kalian yang ingin mencarinya, kalian bisa download link yang ada di deskripsi video ini. Setelah itu kita klik animasi masuk lalu kita pilih memudar seperti ini. Kita kembali lalu kita pilih animasi keluar dan kita pilih memudar seperti ini. Kecepatan videonya 1 detik. Setelah itu kita klik checklist. Sini misalkan aja sebagai contoh gue di sini akan potong di bagian sini. Setelah itu kita pangkas ke kanan seperti ini. So, langsung aja di sini kita animasikan. Lalu di sini kita atur dulu. Nah, misalkan aja di bagian seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan aja seperti ini. Setelah itu kita klik tanda kunci animasi yang ada di samping ini. Setelah itu kita geser seperti ini. Kita klik tanda plus, lalu di sini kita cahayanya kita geser aja ke kanan seperti ini. Setelah itu kita klik checklist. Di sini kita panjangkan. Nah, maka hasilnya akan bergerak seperti ini, teman-teman. Nah, maka hasilnya seperti ini. So, langsung aja di sini kita copy agar tidak lama lagi. Caranya kita klik cahaya warna biru, setelah itu kita klik tanda titik yang ada di samping ini. Setelah itu kita pilih duplikat seperti ini. Lalu di sini kita gulir aja ke samping seperti ini. Dan kita cocokkan seperti ini, teman-teman. Nah, di bagian sini. Nah, maka hasilnya bakalan seperti itu. So, langsung aja di sini kita duplikat lagi cahaya warna birunya. Setelah itu kita pilih duplikat seperti ini. Kita yang cahaya warna biru ini kita gulir ke teks font kalian berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, langsung aja di sini kita akan putar ulang. Nah, maka hasilnya bakalan seperti itu, teman-teman. Di sini juga kalian bisa panjangkan seperti ini. Nah, oke, setelah itu selanjutnya kalian misalkan aja font kalian ini ingin sedikit lebih panjang, kalian bisa juga menambahkan font teks yang lain yang kalian buat di aplikasi Pixel Lab nanti. Nah, video ini hanyalah sebagai contoh saja, teman-teman. Nah, langsung aja di sini kita gulir ke garis awal lalu kita pilih ke lapisan. Lalu kita pilih media dan kita pilih background dan latar warna hitam seperti ini. Nah, di sini kita klik tanda layar yang ada di samping ini, setelah itu kita pilih yang atas yang ini, teman-teman. Nah, kita paskan aja seperti ini. Ini agar lebih sinematik video kalian. Setelah itu kita klik checklist. Di sini kita juga sama. Kita panjangkan seperti ini, teman-teman, sampai akhir video kalian.
setelah itu kita klik checklist. Nah yang cinema bar ini kita klik lagi, lalu kita pilih duplicate seperti ini. Nah yang ini juga sama, kita klik tanda layar lalu kita pilih ke bawah seperti ini. Setelah itu kita geserkan aja ke bawah seperti ini teman-teman. Nah agar video kalian tuh terlihat lebih sinematik seperti ini. So, langsung aja di sini kita, nah di pasti bagian sini. Nah di pas bagian font kalian ini muncul. Nah seperti ini, kalian tinggal klik lapisan lalu kita pilih media. Masukin lagi cahaya biru seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita berbesar seperti ini. Lalu kita tempatkan di atas bagian sini teman-teman. Nah setelah itu kita ke belakang, kan caranya kita klik tanda titik yang ada di samping ini. Setelah itu kita pilih ke belakang kan seperti ini. Nah maka hasilnya bakalan seperti ini. So, langsung aja mungkin seperti ini kita perbesar lagi. Nah maka akan sedikit lebih cahaya biru seperti ini. Setelah itu kita pangkas lalu kita klik gunting lalu kita pilih pangkas ke kanan seperti ini. Sini kita pendekkan aja seperti ini. Nah coba kita putar ulang maka hasilnya bakalan seperti ini. Nah di sini kita pendekkan aja seperti ini mungkin. Di sini jangan lupa juga kita klik animasi masuk lalu kita pilih memudar seperti ini. Kita animasi keluar juga sama, kita pilih memudar, setelah itu kita klik checklist. Bagian sini lalu, nah misalkan aja, ini kalian tinggal lepaskan aja sesuai dengan selera kalian. Nah, seperti ini. Nah, kita terus seperti ini. So, langsung aja di sini kita duplicate, kita klik tanda titik, lalu kita pilih duplicate lagi seperti ini. Kita gulir aja ke font kalian selanjutnya teman-teman. Nah di bagian sini. Nah mungkin kita coba putar ulang maka hasilnya bakalan seperti ini. Soalnya aja di sini kita duplicate, sama caranya kita klik duplicate. Kita gulir ke menu font teks kalian selanjutnya. Nah seperti ini. Nah maka hasilnya bakalan seperti ini teman-teman. Nah langkah terakhir selanjutnya kalian tinggal pangkas aja background yang awal lalu kita pilih pangkas ke kanan seperti ini. So, langsung aja di sini kita klik tanda pengaturan yang ada di samping ini. Setelah itu kita pilih ke video, kita pilih ke penguatan video dan kita pilih ke pelemahan video. Kita atur sedemikian rupa. Nah misalkan aja sebagai contoh gue pilih yang ini. Setelah itu kita klik checklist. Nah maka hasilnya bakalan seperti ini teman-teman. Awalnya itu menjadi gelap. Coba kita putar ulang. Nah di sini kita ke belakangan lagi seperti ini. Nah maka hasilnya bakalan seperti ini teman-teman. So, langkah terakhir adalah kalian tinggal masukkan musik yang non copyright atau kalian bisa juga download linknya ada di deskripsi video ini. Sini kita masukkan aja musik yang cinematic. Nah yang kita pilih yang cinematic title audio lalu di sini kita klik tanda plus. So kalau semuanya sudah mantap jiwa, so langsung aja di sini kita save. Caranya kita klik tanda share yang ada di samping ini. Setelah itu kita pilih resolusi yang kalian inginkan seperti ini. Sebagai contoh gue pilih yang ini, setelah itu laju bitnya kalian bisa atur sendiri seperti ini. Lalu kita klik tanda export yang ada di bawah ini. Nah kita tunggu sampai proses rendering atau siapan dari Canmaster-nya selesai. Dan oke, hasilnya mungkin bakalan seperti ini.